Sudah pernah ya. Jadi ini sebenarnya ngulangi aja. Nah, sebenarnya saya ingin bagi ya di, uh, materinya tuh untuk sampai dengan ujian tengah semester itu switch, nanti setelah ujian tengah semester total Tetapi ada ada banyak yang sama. Jadi, saya konfigurasi dasar perangkat di sini itu untuk switch dan router itu banyak yang mirip. Ya, banyak yang mirip. Maka ya kita gabung aja untuk Frida router. Dan contohnya nanti, e, contoh yang pertama saya gunakan router terlebih dahulu, dan switch Karena untuk switch itu, untuk konfigurasinya ada yang e, baru nanti akan kita pelajari di pertemuan kedua. Ya, jadi untuk pertemuan pertama, untuk yang nanti akan saya jadikan contoh nanti adalah perangkat konfigurasi di perangkat router. Sedangkan nanti di pertemuan kedua, baru nanti kita pelajari konfigurasi di perangkat switch. Sebagian besar konfigurasi yang kita pelajari dari ini tuh bisa dikerjakan di switch dan router sebetulnya ya hanya ada sedikit yang berbeda. Nah masalahnya ya eh, di perangkat switch ada hal-hal yang nanti baru akan saya berikan di pertemuan yang kedua. Maka untuk pertama -pertemuan ini kita pelajari yang router dulu, baru yang kedua kita pelajari yang prakteknya untuk switch. Oke, jadi untuk switch, ya ini ya switch-nya ya perangkat. Switch-nya ini, Catalyst 2960 atau sering disingkat C2960. Ya, saya ambilkan dari salah satu marketplace, ya, harganya 6.400. Ini eh, dasar, eh, jadi ini eh, fiturnya minimal, fiturnya paling minimal, jadi harga yang paling murah. Kita bisa tambah-tambah fitur-fitur yang lainnya, contoh di sini kan... Eh, 24 port ini ya, Ini kan ada 24 TC ini 24 ini menunjukkan jumlah portnya ini. Jumlah portnya ini kalau dihitung 24 ini, ini bisa kita tambahi sampai 48 ya. Di sebelah kirinya ini kan masih ada slot ini bisa kita tambahkan lagi port sampai 48. Port. Terus ada fitur-fitur yang lain, ada fitur security, ada fitur yang uh, ya untuk keamanan itu ya, untuk security itu. Uh, harga yang paling mahalnya 30 sekian juta, saya tadi 34 juta atau 36 juta gitu, itu ya yang paling mahal untuk switch cherry yang sama, tetapi fiturnya berbeda ya. Fiturnya lebih lengkap, jadi kalau fiturnya ini yang paling murah, fiturnya paling minim, ini 6400 dan ini switch uh, yang kita pelajari di materi ini, ya untuk... Uh, proses boot switch, gitu ya. Urutan ada urutannya ya. Setelah switch dinyalakan ya. Uh, suite nya ini enggak punya tombol on off ya. Tidak ada power. seingat saya tidak ada tombol power-nya. Ya. Jadi begitu kabel listriknya kita colokan gitu ya, langsung nyala gitu ya. Kalau mau mematikan ya kita cabut kabel listriknya gitu ya. Nah, pada saat dinyalakan ada lima langkah booting gitu. Ya. Pertama, Swift membuat program power on self test POST POS itu, yang disimpan dalam ROM dan jalankan program POST tersebut. Program POST memeriksa subsistem CPU, menguji CPU, DRAM, DRAM itu memorinya dan bagian perangkat test yang membentuk sistem file flash. Ya, dia akan pengujian terhadap perangkat-perangkat itu. Kalau ada yang bermasalah ya dia akan berhenti maka menyampaikan pesan errornya, pesan kesalahannya, get berhenti. Kalau tidak ada masalah, dia lanjut ke, ke langkah dua, yaitu memuat bootloader. Bootloader juga ada di ROM. Bootloader itu program kecil ya di ROM. Ya, POS juga program kecil yang ada di ROM. Dan menjalankannya. ya. Jadi ditaruh ya, dari, dari ROM, dikopikan ke memori, dan dijalankan. Oke, jadi setelah PRC-nya selesai, bootloadernya dijalankan. Masuk ke langkah tiga. Bootloader jalan, dia menginisialisasi CPU tingkat rendah, ya. menginisialisasi registrasi CPU, mengontrol di mana memori fisik dipetakan, jumlah memori, dan kecepatannya Dan langkah keempatnya, menginisialisasi sistem file flash pada sistem block. Kalau tadi... ROM ya, bootloader dan PST tadi disimpan di ROM. Kalau flash itu ya semacam kartu memori, ya kartu memori di switch, di perangkatnya suite ya, bisa di switch atau juga bisa di uh, router. Tapi biasanya kalau di switch itu ditaruh di dalam, dalam ininya, dalam portnya itu ya. Kalau di router bisa kelihatan, bisa diambil di luar di switch. Saya ingat saya Uh, harus bongkar switch-nya baru bisa mengambil kartu memorinya itu. Nah, terakhir langkah lima, bootloader akan uh, mencari ya sistem operasinya. Sistem operasinya namanya iOS, ya, iOS. Ya. Tapi ini beda dengan iOS-nya Apple itu ya. Ini iOS-nya Cisco, Cisco iOS. Dia akan mengambil sistem operasi EOS, taruh di memori, terus berikan kendali atas switch ke EOS. Gitu. Sistem operasinya bertanya di flash ya. Sistem operasinya di flash, diambil, di kopikan ke memori, dan dijalankan. Nah, sistem operasi tidak selalu berada di flash ya. Kadang juga bisa juga di jaringan itu juga bisa. Tapi biasanya di flash ya kalau untuk uh, Uh, ya switch yang sudah kita pilih ada di sistem operasinya di flash. Dalam flash bisa jadi ada lebih dari satu uh, sistem operasinya, lebih dari satu versi iOS-nya. Ya, yang sesuai dengan fitur-fiturnya. Kalau kita ingin nambahkan fitur tertentu, ya, kita akan diberikan iOS uh, yang sesuai dengan fitur tersebut. Nah itu lima langkah penting. Nah, jadi, selesai. Lima langkah ini, IOS-nya jalan ya. Sistem operasinya jalan, switch mencoba untuk melakukan booting secara otomatis dengan menggunakan informasi dalam variabel lingkungan boot. Ya, jadi, uh, sistem operasi mana yang akan diambil itu uh, berdasarkan isi dari variabel boot. Jika isinya kosong, ya tidak di-set, maka switch akan bootloader tadi ya, mencoba memuat dan mengeksekusi file eksekutif utama yang dapat ditemukan di flash. Ya, kalau nggak ketemu juga, ya dia nyari di laptop. Ada nah, urutannya seperti ya. Kalau masih nggak ketemu ya, dia akan menjalankan versi sistem operasi yang kecil yang digunakan untuk diagnosis. Nah, sistem operasi IOS kemudian inisialisasi antarmuka. muka. Ya. Jadi kalau sistem operasi IOS-nya sudah berhasil ditemukan, di load, jalankan di dia akan inisialisasi antar muka menggunakan fitur Cisco IOS yang ada di file konfigurasi startup. File ini namanya config.txt. Letaknya di flash. Jadi di flash tadi ada sistem operasi dan ada config.txt. Nah, dia akan jalankan konfigurasi yang ada di config teks tersebut. Nah, kita bisa mengubah-ubah uh, isi variable file boot ini ya. Berarti kan, uh, di flash bisa jadi adalah lebih dari satu sistem operasi, ya. lebih dari satu versi iOS. Gitu, ya. Nah, kita bisa uh, menggunakan versi iOS yang lain ya dengan menggunakan file boot ini. Contohnya yang di bawah ini. Jadi nah, ini perlu diperhatikan di sini, ini Ya, Untuk mengingat lagi, ya, perintah Cisco iOS itu dibagi dalam mode mode sesuai dengan promnya. Kalau kita lihat prom yang sebelah kiri, ini promnya, ini ya, S1 itu adalah nama host dari perangkat, ya, Kalau diawali S itu berarti switch, ya, Jadi, untuk memudahkan penamaan. Kalau perangkatnya itu switch, ya diawali S, kalau perangkatnya itu total ya diawali M ini cuma memudahkan aja, tapi sebenarnya penamaan bebas, mungkin namanya apa saja boleh. Terus kalau ada di dalam kurung konflik, kemudian diakhiri tanda pagar, ini berarti mode global configuration. Mode konfigurasi global ya. Global configuration. Jadi perintah boot ini uh, jalan di mode konfigurasi global. Sesuai dengan promnya ini. Kalau dijalankan di mode yang lain, nggak akan jalan. Perintahnya seperti boot, system, kelas ini menunjukkan di mana letaknya ya. Terus kemudian yang pertamanya adalah folder-nya, dan yang kedua ini adalah nama filenya. Nah ini perintah seperti ini. Nah kalau sudah berikut kita ini kita reload maka suite nya akan menggunakan sistem operasi yang tercantum di sini. Nah, bagaimana kita mengakses switch? Ya, jadi, kalau kita ingin mengelola switch, mengatur switch, mengkonfigurasi switch, caranya gimana? Kalau switchnya masih baru, maka kita harus akses menggunakan kabel konsol terlebih dahulu. Seperti gambar di sini ya. Kalau switchnya masih baru, kita gunakan kabel konsol mau naik ke PC. Kabel konsol biasanya eh, diberikan bersamaan ya, kalau kita beli suite gitu ya. Biasanya seperti itu ya, kalau yang dulu-dulu seperti itu, kalau, nggak tahu kalau sekarang yang baru deh. Tapi juga bisa kita beli secara terpisah, kalau perlu. Siapa tahu hilang, ya jadi kita bisa beli lagi. Jadi, nah, kita bisa mengkonfigurasi suite ini supaya uh, kita bisa kita akses melalui jaringan bisa kita akses melalui jaringan caranya ya kita harus memberikan alamat IP dan subnet mask pada switch ini jadi untuk menyiapkan switch untuk akses manajemen jarak jauh melalui jaringan remote gitu ya switch harus dikonfigurasi dengan alamat IP dan subnet mask untuk mengelola switch dari jaringan jauh switch harus dikonfigurasi dengan default gateway juga ini sangat mirip dengan mengkonfigurasi informasi alamat IP pada gambar pada perangkat host pada gambar ini karena ini switch virtual interface pada S1, S1 itu switch-nya ini, S1. router namanya L1, PC-nya namanya PC1. Harus diberi alamat IP, jadi kalau di switch ya, kalau kita nyebut switch aja, itu berarti yang dimaksud adalah switch layer 2, karena ada juga switch layer 3. Switch layer 3 juga disebut sebagai multi-layer switch, ya. switch multi-layer karena Switch layar 3 itu bekerja di layar 2 dan layar 3. Maka dia disebut sebagai switch multi layar. Nah, kalau kita cuma nyebut switch itu berarti dia cuma layar 2 aja. Nah, switch layar 2 itu kita hanya bisa memberikan alamat IP pada interface virtual. Tidak bisa pada interface fisik. Ya, tidak bisa pada interface fisik. Beda dengan router ya. Kalau router kita berikan alamat IP itu pada interface fisik. Pada interface virtual juga bisa. Kalau di switch layer 3 kita bisa memberikan alamat interface pada interface fisik. Tapi kalau di switch layer 2 tidak bisa kita berikan alamat IP pada interface fisik. Hanya bisa di interface virtual. Ya, jadi kita gunakan switch virtual interface atau SVI ya untuk diberi alamat IP. SVI-nya adalah alamat virtual bukan port fisik pada switch. Kabel konsol digunakan untuk hubungan ke PC sehingga switch dapat dikonfigurasi pada awal. Jadi kalau belum punya alamat IP ya kita pakai kabel konsol dulu. Setelah kita berikan alamat IP baru bisa uh, menggunakan alamat IP tersebut. Nah masalahnya di sini adalah uh, ada konfigurasi yang belum dijelaskan di sini yaitu VLAN. Nah, jadi konfigurasi untuk switch ini kita gunakan VLAN. Nah, materi VLAN itu baru minggu depan itu sebetulnya. Nah, maka ya untuk contohnya nanti tidak menggunakan sheet. Itu untuk prakteknya nanti tidak menggunakan sheet. Untuk contoh praktek nanti akan saya buat video sendiri supaya kuliah kita hari ini tidak terlalu lama ya. Karena materinya ini juga banyak nih. Materi teorinya juga banyak. Jadi nanti akan saya buatkan video sendiri. Untuk yang pertama pakai rotor dulu ya, bukan pakai switch. Karena kita belum belajar VLAN. Minggu depan kita baru belajar VLAN. Nah, nanti baru akan saya berikan contohnya menggunakan switch. Nah, switch kalau tidak dikonfigurasi itu eh, sebenarnya dia defaultnya tuh vlan satu, VLAN itu LAN. Ya gambarnya gini ya, switch itu eh, kalau tidak kita konfigurasi maka eh, semua portnya itu terkoneksi ke jaringan yang sama, satu lan. Ya satu lan. Nah, kita bisa eh, membuat beberapa jaringan pada satu switch itu sebetulnya ya. Dengan menggunakan VLAN ini. Jadi kita bagi-bagi portnya itu menjadi beberapa VLAN. Sehingga ada beberapa jaringan pada satu switch yang sama. Nah, sebenarnya ya kurang lebih seperti itu. Ya, apapun tujuan yang lain lebih lebih dari itu, tapi nanti kita pelajari di minggu depan. Jadi defaultnya VLAN 1. Nah, eh, di sini Cisco menyarankan Uh, supaya kita tidak menggunakan VLAN satu ini untuk koneksi ke switch. Ya, untuk untuk akses switch ya, untuk akses switch tidak menggunakan VLAN satu. Tetapi kita gunakan VLAN selain VLAN satu. Contohnya, contohnya si VLAN sembilan sembilan ini cuma contoh aja sembilan ya sembilannya. Bisa kita gunakan VLAN yang lain. Ya, tapi bukan satu. Ya, jadi VLAN selain VLAN satu. Ya, jadi langkah satu konfigurasi antarmuka manajemen ya dari mode konfigurasi antarmuka VLAN. Kita masuk dulu mode konfigurasi antarmuka VLAN pakai interface VLAN gitu ya. Terus kemudian kita konfigurasi alamat IP dan subnet ya, ke manajemen switch. Ya, catatan di SPI untuk VLAN 99 tidak akan muncul up up ya, statusnya tidak up, protokolnya tidak up sampai dia terkoneksi ke Perangkat yang lain yang aktif juga dia menggunakan VLAN 99 juga. Nah, switch mungkin juga perlu konfigurasi untuk IPv6. Nah, ini untuk IPv6 kita cek juga versinya. Kalau ya perangkat yang baru sih biasanya nggak perlu kita cek versinya ya. Kita sudah yakin lah kita bisa jalankan IPv6. Tapi kalau belum bisa jadi juga harus memasukkan perintah include pada mode konfigurasi global. Sdm prefer dual ipv6 and IPv6 default. Kemudian reload switch. Tapi kalau yang saya coba sih, eh, biasanya jalan. Tanpa harus pakai perintah ini. Nah, ini contoh konfigurasi API pada fit. Nah, ini sayangnya karena kita belum belajar VLAN, nah, ini kalau kita lakukan konfigurasi seperti ini saja, itu belum jalan. Ya, belum jalan, kita belum bisa pakai. Ya, mengapa? Ya, alasannya ya itu materinya di minggu depan itu kita pelajari VLAN. Maka untuk konfigurasi ini nanti contohnya pakai router. Karena konfigurasinya sama. Kalau yang di sini sama, yang bedakan kan karena interface-nya aja. Di sini menggunakan interface VLAN. Kalau di router kita gunakan interface fisik tergantung dari interface fisiknya ya, apakah gigabit Ethernet atau fast Ethernet. Tapi perintah-perintahnya ini sama, dan perintah-perintah ini eh, sudah pernah Anda pelajari pada mata kuliah jadi Jadi ini cuma ngulangi aja. Dia ya saya jelaskan di sini, kalau from-nya S1, pager S1 itu nama perangkatnya ya, nama hostnya, langsung diikuti pager ini berarti privilege access, mode privilege access. Nah, kalau kita mau melakukan Konfigurasi kita harus pindah ke mode konfigurasi global. Caranya kita gunakan perintah configure terminal. Jadi perintah configure terminal untuk masuk ke konfigurasi global. Nah problemnya berubah jadi seperti ini ya. Ada dalam kurung config, gitu, di tanda pagar. Nah setelah masuk mode konfigurasi global, kita tiga perintah interface untuk masuk ke mode konfigurasi interface ini perintahnya interface, diikuti nama interface-nya, diikuti nomor interface-nya. Kalau di dalam ini contohkan VLAN 99. Nah, masuk ke config if, ini adalah mode konfigurasi interface. Kita bisa berikan alamat IP, ini yani kalau ada address simpan seperti ini, IP, address, alamat IP, subnet mask. Kalau IP 6 IP 6 address, alamat IP versi 6 nya garis miring, subnet mask-nya ya, bitanya seperti itu. Terus kita aktifkan pakai perintah no karena di tidak aktif. Terus perintah N untuk balik ke privilege. Nah, kalau kita gunakan perintah exit, dia kembalinya ke global config, global configuration. Kalau kita pakai uh, N, dia baliknya ke privilege exit. Di sini ngapa balik ke privilege exit? Karena ingin menyimpan konfigurasi yang pakai perintah copy running config startup copy ini untuk menyimpan konfigurasi yang kita ubah tadi. Ya, di perangkat Cisco ini yang perlu diingat adalah kalau kita melakukan perubahan konfigurasi, dia tidak tersimpan secara otomatis. Ya, kalau listriknya mati, ya konfigurasinya hilang semua. Maka setiap selesai konfigurasi, jangan lupa simpan pakai perintah ini. Copy, running config, startup beda kalau kita konfigurasi perangkat mikrotik misalnya ya. kalau pakai mikrotik otomatis dia akan tersimpan nah ini untuk konfigurasi default gateway nah seperti ini default gateway itu di global config menu ya, mode global config ip default gateway diikuti alamat ip default gateway Yang biasanya alamat ip-nya router Ya, IP default gateway itu adalah biasanya alamat IP-nya Terus jangan lupa simpan. Copy running config startup config. Nah, IP default gateway ini diperlukan kalau kita ingin mengelola switch dari jaringan jauh ya, jaringan remote. Ya, jaringan yang berbeda dengan jaringannya switch. Itu jaringan remote. Kalau kita ngelolanya dari jaringan yang sama dengan jaringan switch, tidak perlu pakai default gateway. Terus yang kita setting di sini cuma IP 4 aja ya. Kalau IP 6, biasanya default gateway-nya otomatis dapat melalui router advertisement. Kalau di konfigurasi ya, biasanya router-nya akan berfungsi sebagai uh, untuk uh, menyebarkan router advertisement. Jadi ya, dia akan mengirimkan informasi default gateway. Nah, setelah kita konfigurasi, jangan lupa di verifikasi sudah jalan atau enggak. Ya, jadi verifikasinya itu uh, setiap kali kita konfigurasi, kita verifikasi. Kita tes lagi jalan atau enggak. Jangan uh, ujinya itu setelah selesai semua baru kita uji, baru kita cek lagi ya. Jangan, karena kalau sudah selesai semua konfigurasinya, kalau konfigurasinya cuma sedikit, enggak memperbaiki. Kalau sudah, sudah konfigurasi banyak, ternyata enggak jalan, uh, Ngeceknya yang repot ini, yang kesalahannya di mana. Biasanya lebih repot daripada kalau kita ngecek sedikit-sedikit seperti ini. Perintah show IP interface brief dan show IP v6 interface brief berguna untuk menentukan status interface fisik maupun virtual. Contoh di sini ya. Show IP interface brief untuk menampilkan alamat IP. Interface-nya apa, alamat IP-nya apa, berapa itu. So, kalau suite ini biasanya interface-nya banyak sekali ya, 24 tadi dia dan uh, tidak ada alamat IP-nya kalau yang di switch. hanya interface yang virtual saja yang bisa diberi alamat IP. Jadi ini alamat IP yang tetap diterapkan ke SPI, SPI tadi switch virtual interface hanya untuk access management jarak jauh switch. Jadi alamat ini tidak mungkin untuk menentukan paket layer 3. Jadi beda dengan router gitu ya. Ini uh, switch ini kalau dalam hal ini uh, kerjanya mirip dengan host mirip dengan PC gitu ya. Dia punya alamat IP gitu. <tuh> Tapi fungsinya ya untuk, untuk akses ke switch itu aja. Nah, bukan untuk merutekan. Karena switch-nya ini bekerja di layar 2, bukan di layar 3. routing itu kan kerjanya di layar 3. Ya, <tuh> nah. nah, di switch yang baru itu ada fitur auto MBE. Jadi kalau uh, pakai sit, gitu ya, uh, koneksi ke perangkat lain kan uh, ini ya menentukan jenis kabelnya. Jenis kabel itu kan ada yang straight through, ada yang crossover. Bedanya apa? Kalau yang straight through itu ujung-ujungnya urutannya sama. Ya. Kabel itu kan ada dua ujung, nah, ada dua ujung. Nah, masing-masing kabel itu ada urutannya itu ya. Masing-masing ujung ada urutannya. Nah, kalau urutannya sama antara ujung satu dengan ujung yang lain itu strike through. Kalau yang crossover ada dua pasang kabel yang ditukar posisinya. Nah, itu crossover. Urutannya kita, pelajari di jaringan komputer yang urutan kabelnya. Ya, perlu saya tahu lagi. Nah, kalau ada fitur auto MDIX, MDIX itu medium dependent interface crossover ya, FDIX. enak kita kita e, nggak perlu pakai kabel yang berbeda karena perangkatnya switch eh, perangkat switch bisa mendeteksi jenis kabel dan mengkonfigurasi koneksi yang sesuai ya, jadi kalau kita tanpa fitur auto NTIX ini maka kalau kita mau koneksikan switch ke perangkat lain itu e, perlu dicek dulu ya kalau perangkat lain itu server, workstation, router kita pakainya yang straight through. Tetapi kalau switch konek ke switch yang lain atau repeater lain, kabelnya harus yang crossover. Kalau kita salah milih kabel, nggak jalan nanti nggak konek. nggak ya, bisa konek kalau kita salah milih kabel. Tapi dengan fitur auto MDIX ini, maka pakai kabel apapun nggak masalah. Apakah mau pakai straight through atau mau pakai crossover nggak masalah karena suite-nya yang sudah cerdas itu ya sudah mampu deteksi sendiri jenis kabelnya dan sudah mampu mengkonfigurasi sendiri sesuai dengan jenis kabelnya tersebut. Jadi kalau auto nya diaktifkan, kedua jenis kabel dapat digunakan untuk menghubungkan ke perangkat lain dan atau muka secara otomatis menyesuaikan untuk bisa berkomunikasi. Pada switch Cisco yang baru, ada perintah untuk mengaktifkan fitur tersebut. Saya menggunakan yang otomatis pada antarmuka muka, ya kecepatan dan duplex harus di-set otomatis juga. Ya, jadi kita bisa mengatur kecepatan interface, ya. kecepatan interface itu kan ada yang 10 Mbps, 100 Mbps, 100 Mbps. Kemudian duplexnya itu ada yang half, ada yang full. Nah itu bisa kita setting, bisa kita ubah-ubah. Tapi kalau untuk perangkat baru kita gunakan yang otomatis saja. Ya, supaya untuk memudahkan karena perangkatnya bisa mendeteksi sendiri. Dia mau pakai kecepatan berapa, mau pakai half duplex atau full duplex, dia akan bisa deteksi sendiri. Nah, itu akan memudahkan kita. Daripada konfigurasi manual. Nah, fitur atau NDEX ini aktif secara default pada switch katalis 2960 dan katalis 3560. Tetapi tidak tersedia pada switch katalis 2950 dan katalis 3550 yang lebih lama. Nah, ini 2960 dan 3560 sudah tersedia lama sekali ya. Jadi umumnya perangkat baru pasti autodiknya aktif. Untuk memeriksa pengaturan atau NDIX di akar kata tertentu, gunakan perintah show controllers internal controllers dengan kata kunci PHY. Untuk membatasi output ke baris yang merepresikan NDIX otomatis, gunakan filter include auto NDEX. Nah, ya, untuk verifikasi switch, ya, ada beberapa perintah ini. Perintah ini juga jalan di router. Ya. Perintah-perintah ini juga jalan di router. Ada ya. show interfaces. Ikuti ID interface-nya untuk melihat status konfigurasi interfaces. Show startup config untuk melihat konfigurasi startup. Konfigurasi startup itu konfigurasi yang tersimpan di flash yang di load pada saat sistem operasi berjalan pertama kali. Sedangkan ini show running config menampilkan konfigurasi running. Konfigurasi running itu adalah konfigurasi yang tersimpan di memory. Ya, konfigurasi yang tersimpan di memori dan sedang dipakai saat itu konfigurasi yang aktif saat itu. Nah, konfigurasi di memori ini akan hilang kalau perangkatnya dimatikan. Kalau yang disimpan di flash ya tetap ada di flash terus. Tapi kalau yang disimpan di memori akan hilang kalau perangkatnya dimatikan. Kalau kita mengubah-ubah konfigurasi, maka yang berubah adalah yang running config. Ya, maka harus kita simpan ke flash dengan cara pakai perintah copy running config startup config show flash untuk menampilkan isi flash, so, show version menampilkan status hardware software, menampilkan versi sistem operasinya dan lain-lain ya. So history untuk menampilkan riwayat perintah. show IP interface, so IP6 interface untuk menampilkan informasi IP. show MAC address table untuk menampilkan tabel alamat MAC alamat fisik. Ini contoh ini show running config. Ya, dia akan menampilkan konfigurasi yang tersimpan di memori atau konfigurasi yang aktif pada saat itu. Ya. Ya, nah, kalau kita bisa konfigurasi alamat IP ya akan tersimpan di situ akan kelihatan. Jadi yang tersimpan adalah perintah-perintahnya, perintah -perintahnya, yang kita untuk mengkonfigurasi tadi. show interfaces ini ya, itu untuk menampilkan status dari interface ya. Yang menampilkan informasi status dan statistik pada antara muka jaringan dari perintah show interfaces sering digunakan untuk mengkonfigurasi dan memantau perangkat jaringan. Ya, jadi kalau troubleshooting kita juga bisa gunakan output dari pintas show interfaces ini baris pertama dari output adalah uh, dari so interface ini menunjukkan bahwa antara muka fastnet uh, sudah up ya is up itu artinya operasional di bawahnya juga uh, dia menunjukkan ada full duplex dan kecepatannya adalah 100 mbps ya ini fast internet 018 is up gitu ya. terus yang di bawahnya ada full duplex 100 mbps Keluaran dari perintah interfaces berguna untuk mendeteksi masalah media yang umum. Salah satu bagian terpenting dari keluaran ini adalah tampilan dari baris dan status protokol data link seperti yang ditunjukkan pada contoh. Parameter pertama ya, fase internet 0.18 mengacu pada lapisan perangkat keras. Jadi kalau di jaringan komputer kita pelajari model OC ada tujuh layer model OC. Lapisan perangkat keras itu di uh, layer 1 ya, layar satu 1 lapisan pangkat keras menunjukkan apakah antarmuka muka menerima sinyal deteksi pembawa. Parameter kedua lain protokol is up itu di layar data link, layer data link itu di layar 2. Dan menunjukkan apakah kipalah protokol lapisan data link sudah diterima berdasarkan output dari perintah show interfaces. Ya, kita kemungkinan masalah yang dapat dibagi adalah berikut ya. Jika interface-nya up, line protokol down berarti ada masalah bisa jadi ketidakcocokan jenis inkapsulasi atau antarmuka muka di sisi lain mungkin tidak berfungsi karena kesalahan atau mungkin ada masalah perangkat keras. Nah, kalau lain protokol maupun interface down, nah ini kabelnya ini yang biasanya bermasalah atau juga bisa juga interface lainnya yang bermasalah. Misalnya dalam koneksi back to back, ujung koneksi lainnya mungkin administratif lali down. Ya, kalau administratif down itu artinya eh, tidak aktif, bisa kita aktifkan secara manual. Ya, jadi jika interface is administratively down, berarti telah dinonaktifkan secara manual. Diberikan perintah shutdown atau memang defaultnya memang tidak aktif. Harus kita aktifkan pakai perintah no shutdown. Ya, ya, Ini contoh, ya, ini dipotong bagian atasnya aja dari pentasio interface fase Ini yang lebih lengkap ini ya. Jadi kalau yang kita lihat di bawah ini juga ada um, statistik mengenai error. Statistik mengenai error. Kalau kita pakai pakai tracer sih uh, kayaknya nggak mungkin ada errornya dia biasanya baik-baik semua jarang sekali ada, muncul ada errornya. nih kalau kita pakai peringkat yang sebenarnya uh, ya bisa jadi akan muncul error-error itu. Error itu apa saja ya? Ada input error. Input error itu total error. Ada total error. Jadi run, giant, mobile force, CRC, frame of run, dan jumlah yang uh, paket yang diabaikan atau di discard, dibuang. itu adalah paket yang terlalu kecil, lebih kecil dari 64 byte, maka dia dibuat Kalau giant itu terlalu besar, balikannya. Lebih besar dari 1518 byte. Kalau oh, CRC itu berarti ada error CRC, jadi cek samnya tidak sama. Ya, jadi setelah dihitung, nah, dihitung cek samnya, dicocokkan dengan uh, kode cek sama atau tidak? Mestinya sama. Kalau tidak sama berarti dia ada kesalahan CRC. Output error itu sebuah kesalahan yang mencegah pengiriman akhir. Data keluar dari antar-antar dan diperiksa. Ada collision, collision itu tabrakan dengan paket lain, ada late collision. Late collision tabrakan yang terjadi setelah 512 bit frame ditransmisikan. Ini ada input error tadi ya, ada run frame tadi uh, lebih kecil dari 64 byte. Itu dianggap rusak, ya, karena frame minimal itu 64 byte. Kok bisa rusak, bagaimana? Bisa jadi karena tabrakan. Bisa jadi karena tabrakan, tapi bisa juga karena uh, ya ada perangkat yang tidak berfungsi dengan baik. Giant juga sama ya, dia lebih besar... Uh, dari 1500 tadi ya. Kalau jadi kalau pakainya terlalu besar dia disebut giant dan dia di diabaikan. Dibuang ya, diabaikan atau dibuang. Penyebabnya apa kalau terjadi besar ya? Bisa jadi karena pabrikan, bisa jadi karena ada yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, kesalahan CAC ini bisa menunjukkan kesalahan media atau kabel. Ya atau gangguan dari luar misalnya gangguan listrik, koneksi longgar atau rusak atau pemasangan kabel yang salah. Jika ada banyak kesalahan CAC, berarti ini menunjukkan banyak noise pada jaringan. Ya, anda harus cek kabelnya kalau ada banyak noise, ada banyak kesalahan CAC ini. Harus dicari sumber noise-nya dari mana dan harus dihilangkan. Output error itu kalau eh, kesalahannya mencegah pengiriman gitu ya. Collision tadi tabrakan. Ya, kalau e, tabanan padahal pada hal duplex normal, hal duplex itu berarti satu jalur digunakan untuk dua arah secara bergantian. Secara bergantian ya. Ya, ya kalau e, dua arah itu terjadi pada persamaan ya tabrakan. Pada hal duplex itu sering terjadi. Tapi kalau full duplex dua arah masing-masing arah punya jalur sendiri, jadi kemungkinan tabelnya juga kecil, walaupun bisa juga, masih bisa juga ada tabrakan Nah, kalau yang late collision itu kalau tabelnya terjadi setelah 512 bit dari frame ditransmisikan. Dan ini terjadi misalnya kalau kabelnya panjangnya berlebihan. Ya, terlalu panjang. Kalau standarnya kan kalau UTP itu 100 meter. Kalau terlalu panjang, ya terlalu panjangnya itu berapa ya? Eh tergantung dari kualitas kabelnya ya. Kan 100 meter itu kan standar ya. Jadi sepertinya bisa lebih dari 100 meter kalau kualitas kabelnya bagus. Tapi kalau kualitas kabelnya jelek ya, mungkin kurang dari 100 meter ya udah. Udah jelek ya udah terlalu banyak pabean. tapi standarnya yang direkomendasikan adalah 100 meter. Jadi kalau uh, dengan standar ini ya, mestinya semua kabel baik, kualitas baik itu bisa jalan di 100 meter. Nah, ini adalah cara memecahkan masalah pada lapisan akses jaringan. Lapisan akses itu ya di layar 1 dan layar 2. Jadi kita cek dulu pakai show interfaces. Apakah up atau down? Kalau up, kita cek noise, kita cek setting duplet. Kalau down, nah ini cek kabelnya, kabelnya benar enggak, konfigurasinya, speednya benar atau enggak. belum selesai, problem ter, 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 terjawab, ya selesai. belum masih ada, nah ini berarti ada kerusakan perangkat mungkin, ya. Jadi harus uh, dilakukan pemeriksaan lanjutan, ya mungkin harus diserviskan perangkatnya. Nah, untuk mengakses switch atau perangkat yang lainnya atau router itu ya, kita bisa menggunakan tadi e, konfigurasi utama tadi pakai kabel konsol ya. Terus di PC kita gunakan aplikasi terminal. Aplikasi terminal yang populer itu ya putih. Ya, itu bisa digunakan untuk aplikasi terminal kalau sudah kita kasih alamat IP, kita bisa gunakan telnet. Kita remote dari jauh ya, dari jaringan yang berbeda. Nah, tapi telnet ini ya, dia menggunakan TCP port 23. Ini adalah protokol lama yang tidak aman. Mengapa tidak aman? Karena kalau kita ketikkan username dan password, username dan password itu akan dikirim dalam bentuk teks biasa, tidak dienkripsi. Sehingga kalau ada orang yang menyadap uh, komunikasinya, dia akan bisa membaca dengan mudah. Ini contohkan di gambar ini, nih, pakai Wireshark. Gitu ya. Akan ketahuan ini username-nya admin ini ya. Username-nya ini adalah admin, password-nya adalah CNA. Ya, Jadi akan ketahuan dengan mudah username dan password-nya. Nah, supaya aman bagaimana? Supaya aman jangan gunakan talent, tapi gunakan SSH, the Secure Shell. Ini adalah protokol aman menggunakan port 22. Protokol ini menyediakan koneksi manajemen yang aman, terenkripsi ke perangkat jauh. SSH harus menggantikan talent untuk koneksi manajemen. Jadi kalau Anda e, merimut perangkat lain, jangan pakai telnet, tapi pakai SSH. Semua perangkat modern pasti bisa ya untuk SSH, Ya, untuk menggantikan telnet. Telnet sekarang sudah jarang sekali dipakai, umumnya sudah pakai SSL. SSL memberikan keamanan untuk koneksi jarak jauh dengan menyediakan enkripsi yang kuat ketika perangkat diotentikasi Jadi tadi nama pengguna, nama user dan passwordnya tadi ketika dikirimkan melalui jaringan akan terenkripsi. Sehingga kalau ada yang nyadap, nah bentuk sadapannya kayak gini, nggak nggak jelas ini. Username, passwordnya apa nggak bisa dibaca. Di gambar tersebut menunjukkan tangkapan by dari sesi SSH. Tor nah, pengancam dapat melacak sesi menggunakan alamat IP perangkat aplikator, namun tidak seperti tenet, nama pengguna dan kata sandi dienkripsi, nah, sehingga tidak ketahuan. Nah, jadi kita butuh SSH ini. Kita perlu mengaktifkan SSH. Untuk mengaktifkan SSH pada switch Catalyst 2960, switch harus menggunakan versi perangkat lunak iOS Uh, yang mempunyai fitur dan kemampuan kriptografi. Kita bisa cek pakai perintah show version. Uh, kita cek nama versi ini ya, IOS-nya ya. Kalau dia mengandung K9, ya, ada kombinasi K9, berarti dia mendukung fitur dan kemampuan kriptografi. Contohnya yang di bawah ini ya. Ini Cisco IOS software, C2960 software. C2-960-LAN-BASE-K9-M. Di sini ada K9-nya. Ini berarti dia mendukung kriptografi. Bisa digunakan untuk SSH. Ya, bisa digunakan untuk SSH. Ya, tapi jangan khawatir ya, kalau Anda beli perangkat baru, ya, pasti dia support SSH. Cuma kalau dipakai tracer, karena kemungkinan paket tracernya masih versi lama ya, bisa jadi dia belum dukung SSH. Nah, bagaimana cara konfigurasi SSH? Ya? Ada konfigurasi tambahan kalau kita ingin menggunakan SSH, karena harus mengenerate key-nya terlebih dahulu kalau SSH itu. Dan ada beberapa hal. Ya, ada beberapa langkah yang harus kita gunakan. Pertama, kita harus berikan nama host yang unik. Ya, kalau defaultnya ya, kalau kita nggak konfigurasi nama host, maka nama host untuk perangkat switch itu ya switch. Untuk router, nama hostnya adalah router. Kalau nggak kita ganti, akan ditolak nanti. Nama hostnya harus diubah dulu. Ya, jadi S1 atau R1 kita bisa, ya itu cuma contoh aja. Bisa pakai nama yang lain. Jadi nama host harus diubah dulu, kemudian alamat IP-nya tadi juga harus sudah di setting dengan benar. Alamat IP termasuk di gateway-nya itu sudah di setting dengan benar. Terus langkah pertama kita cek dulu apakah support SSH atau tidak. Pakai perintah show IP SSH. Uh, kalau perintah-perintah show ini adanya di privilege ya, di privilege exec. Ya, ada di mode privilege exec. Jika switch tidak menjalankan AIS yang mendukung kriptografi, pintah ini tidak dikenal. Jadi kalau keluarnya pesan error berarti tidak mendukung SSL. Dan langkah dua, berikan nama domain. Ya, pakai perintah ini, IP domain name, nama domainnya. Jadi ini perintah di mode Konfigurasi global, tapi domain name, nama domain, Oh, domainnya terserah, Best. Ya, Tapi harus diberikan ya, harus harus ada. Kalau tidak ada, akan muncul pesan kesalahan pada saat kita konfigurasi nanti. Nah, di langkah 3, kita buat pasangan kunci RSA. Ya, disebut pasangan karena eh, ada dua kunci, ya. Dia satu disebut sebagai kunci publik, satu lagi disebut sebagai kunci privat. Nah, ini pakai perintah. Ini kita nanti otomatis ya, jadi kita nggak perlu pusing-pusing mana kunci publik, mana kunci privat. Jadi kita gunakan perintah ini di mode konfigurasi global ya, crypto key generate RSA. Dan nah, nanti akan ditanyakan berapa bit key-nya nanti. Defaultnya 512. Nah, kalau standar sekarang ini, bitnya itu 2048, standar sekarang ini, 2048, bahkan ada yang lebih tinggi lagi. Nah, jangan gunakan defaultnya ya, jangan gunakan yang 512, minimal 1024, 1024 atau lebih baik lagi 2048. Supaya kita bisa gunakan IP, uh, siapa ini kita bisa gunakan SSL yang versi 2. Karena kalau uh, 512, tidak bisa menggunakan SSH versi Kita juga bisa menghapus kunci yang perlu kita buat tadi pakai perintah crypto key serialize zero, zero karena sa. perlu kita hapus misalnya kalau kunci privatnya sudah ini bocor. Nah ini bahaya kalau kunci privatnya bocor. Kalau kunci publik memang disebarkan nggak masalah. Tapi kunci privat harus disimpan tidak boleh bocor, tidak boleh tersebar. Nah, kalau sudah transit tersebar ya kita kita buat key yang baru yang lama dihapus. Nah, kalau kita berikan pita kripto key series RSI ini secara otomatis SSL-nya juga tidak aktif. Mau mengaktifkan lagi ya, ulangi langkah tiga lagi. Dia langkah empat, kita konfigurasi pengguna, ya user dan password. Kita eh, tambahkan user dan password. Caranya, di menu konfigurasi global ya pakai metode ini username di, diikuti nama user, secret diikuti passwordnya. Nah ini uh, untuk username password ini uh, setiap orang punya username password sendiri, sendiri ya. Jadi jangan pernah pakai satu password pakai rame-rame gitu, jangan karena nanti uh, akan menyulitkan ketika terjadi masalah deh. Gitu. Ini passwordnya siapa yang bocor ya? Passwordnya cuma satu. Ya, ya kalau yang bocor ya, ya password itu yang bocor. Kan lebih susah. kalau masing-masing orang, masing-masing user punya username, password sendiri. Siapa ya, ini passwordnya yang bocor ya? Password mana yang bocor? Gak akan ketahuan. Siapa yang eh, melakukan kesalahan ya? Siapa yang melakukan pelanggaran, gak akan ada ketahuan. Jadi kita nanti buat username password sendiri, -sendiri untuk masing-masing user. Ya kalau untuk kita belajar di sini cukup satu aja yang kita buat. Nggak usah banyak-banyak. Nah, langkah kelima kita konfigurasi jalur VTI. Cara konfigurasinya sama kayak kita konfigurasi untuk telnet gitu ya. Tapi perlu kita tambahkan uh, model mode konfigurasi lain ini. Transfer. Setelah kita pakai perintah line VTY diikuti normal VTY-nya, kita masuk ke konfigurasi line. Kita berikan perintah transport input SSL untuk mengaktifkan protokol SSL pada VTY tersebut. Nah, perlu kita cek lagi ya VTY yang aktif ada berapa dan sebaiknya semua VTY kita aktifkan SSL-nya. Jangan sampai ada yang kelewat karena kalau nanti yang kelewat berarti nanti bisa dimasuki pakai internet. Ya, terus jangan lupa pakai perintah ini, login lokal. Itu ini ya, supaya loginnya pakai username password yang kita buat tadi. Kalau biasanya kita gunakan kita login aja. Kalau kita berikan perintah login aja tanpa lokal gitu, maka autentikasinya hanya menggunakan password tanpa username. Ya, kalau pakai password berarti satu password dipakai rame-rame. Ya. -rame, itu itu yang jelek. Baiknya kita pakai login lokal ya, supaya uh, setiap orang, setiap user punya username password yang beda-beda. Terus aktifkan SSL versi 2. Ya, karena SSL versi 1 itu sudah lama, sudah ketinggalan dan uh, sudah tidak aman lagi. Kalau yang aman ya, ya versi yang terakhir yaitu versi 2. ini, IP SSL version 2. Ya, untuk mengaktifkan ini syaratnya tadi ya, pada saat kita membuat key, panjang key-nya, uh, ya kalau nggak 1024, ya 2048. Ada minimalnya, saya lupa minimalnya. Tapi 1024 itu sudah aman. Ya, lebih aman lagi yang 2048. Terus untuk verifikasi, ya, untuk pengujian, ya, di PC, kita bisa menggunakan putih. Jadi putih ini, bisa digunakan untuk terminal, bisa digunakan untuk telnet, bisa juga untuk SSH. di satu aplikasi kecil, tapi multifungsi, banyak fungsinya. Ya ingat ya, konfigurasi uh, tadi sudah ya, uh, IP suite-nya ini. Ya, asumsikan IP suite-nya ini, 1.2.17.19. IP PC-nya 1.2.17.19.21. Asumsinya seperti itu terus menggunakan emulator terminal ya putih tadi ya contohnya ini salah satu contoh aplikasi aja putih ada banyak yang lain yang populer putih mulai koneksi SSL ke alamat SPI bilang tadi 4 S1 dari PC1 saat terhubung pengguna akan diminta nama pengguna dan password kalau cuma diminta password aja berarti tadi perintah login lokalnya lupa diberikan yang menggunakan konfigurasi dari sebelumnya nama pengguna admin uh, password cca ini sesuai yang tadi yang dimasukkan ya dia. kalau kombinasi yang benar akan terhubung melalui ssh cli. Nah, untuk menampilkan versi dan konfigurasi ssh pakai show ip ssh ini nanti versinya akan kelihatan di sini terus yang connect saat ini bisa kita lihat pakai show SSR. Ada yang connect atau tidak. Satu koneksi ini akan tampil dua. Ada in dan ada out-nya. Ada username-nya juga yang connect siapa. Ya, itu konfigurasi switch tadi. Ada ada satu lagi ya. Jadi, uh, kalau kita connect melalui SSH, terus kita akan masuk ke user exec dulu ya, mode user exec. Kemudian kita bisa pindah ke privilege exec pakai perintah enable. Nah, cuma kalau kita koneksi pakai SSH, perintah enable-nya harus di password. Pakai perintah enable secret. Kalau tidak di password, nggak bisa. Jadi, sebelum ini tadi, tadi ada tambahan yang nggak tidak tercantum di slide ini. Jadi, kita tambahkan enable secret. Nah, ini konfigurasi dasar untuk router ini mirip, -mirip ya. Cuma bedanya kalau di router kita bisa konfigurasi IP langsung di interface. Nah, ini sama ya, konfigurasi terminal hostname R1 ini untuk mengubah nama default ya defaultnya adalah router nama defaultnya. Kita ubah jadi R1 ya. Tadi syarat untuk mengaktifkan SSL dan hostname-nya harus diubah. Nah, ini ada enable secret enable secret itu untuk membeli password enable. Ini juga harus kita belikan, karena kalau tidak ada passwordnya, tidak bisa digunakan. Enable-nya nggak mau dia, kalau lewat SSH, tidak mau. Kalau lewat konsol, nggak pakai password, nggak masalah. Enable, ini perintahnya ini, enable secret diikuti passwordnya. Ini lain konsol untuk konfigurasi melalui konsol, bisa kita kasih password. Defaultnya nggak ada password, nah nilai VTY ini untuk konfigurasi untuk telnet dan SSH. nah ini kalau pakai perintah password ini berarti satu password dipakai rame-rame. Gitu ya. terus di sini cuma login aja. kalau untuk menggunakan username password perintahnya adalah login lokal, login spasi lokal gitu ya. terus yang password yang di atas ini tidak usah, tidak usah diberikan. jadi nanti kita buat username dan password pakai perintah Senin tadi di menu global config di mode global config. Ya, service password encryption ini untuk mengenkripsi password 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 yang ada di line console dan line PTY. Kalau kita nggak pakai ini ya uh, tidak perlu pakai service password encryption. Ya, terakhir ya jangan lupa disimpan. Pakai copy kami config serta config. Kita bisa tambahkan banner ya, jadi setiap kali login SSH itu ya akan muncul bannernya. Cuma yang perlu diperhatikan bannernya ini pesannya adalah ini ya pemberitahuan hukum tentang akses tidak sah. Contoh di sini authorized access only. Ya, ini. Jadi pesannya jangan selamat datang, ya, welcome, jangan seperti itu. Ya, tapi kalau eh, pesannya itu yang, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Misalnya seperti itu ya. Jadi jangan selamat datang karena nanti kalau ada kasus hukum, kalau pesannya isinya selamat datang atau welcome, nanti yang ini apa hackernya nanti bisa kasih alasan saya disambut di sini kok. Saya dipersilakan selamat datang. Welcome di sini. Nah, makanya pesannya aksesnya terbatas akses dibatasi untuk yang punya izin aja. Ya, ini simpan. Jangan lupa karena tidak tersimpan secara otomatis. Dan nah, saat ini kita gunakan IP versi 6 dan IP versi 4 ya, secara bersama-sama dua stack. Ini ya bisa digunakan ya. ISP kita sayangnya eh, masih jarang yang pakai IP versi 6. Padahal IP versi 4-nya sudah habis sedangkan IP versi 6 masih tersedia secara melimpah. Ya, ini eh, dugaan saya, ini dugaan saya. IP apa? kok tidak ngasih IP versi 6? Karena eh, IP versi 6 eh, tidak bisa diblokir, karena kan ada ketentuan dari Kominfo, gitu ya, beberapa web diblokir. Kalau pakai IP versi 6 susah untuk blokirnya. Karena eh, blokirnya sebenarnya nggak diblokir alamat IP sebetulnya, tetapi yang diblokir adalah DNS-nya. Ya, yang diblokir adalah DNS-nya. Nah, kalau kita mau blokir DNS, kalau pakai IPv6 enggak bisa. Tapi kalau pakai IPv4 masih bisa. Nah, konfigurasi router ini bisa pakai perangkat tambahan ya untuk UBAN, pakai HWIC ya, High Speed WAN Interface Card WAN itu bisa connect macam-macam ya bisa serial bisa DSL bisa kabel kalau yang sekarang sudah umum ya pakai fiber gitu ya fiber optik pakai FO gitu. Ya, di router ini interface uh, interface defaultnya tidak aktif. Jadi kalau kita bisetting setting IP ini kayak ini IP address, alamat IP subnet mas atau IP v6 address IP v6 address garis miring prefix. Terus kita aktifkan pakai perintah no shutdown ya karena defaultnya tidak aktif. Jadi harus kita aktifkan perintah no shutdown supaya dia aktif. kita bisa tambahkan deskripsi. Ya, kita tambahkan deskripsi untuk uh, untuk mendeskripsikan interface karena kita di Cisco kita nggak bisa ubah nama interface. Ya, nama interface-nya nggak bisa diubah. Beda dengan Mikrotik ya, kalau di Mikrotik kita bisa ubah nama interface-nya. Sehingga nggak perlu kita beli deskripsi, walaupun bisa juga diberi deskripsi komentar kalau di uh, Mikrotik istilahnya. Ya ini contoh. Jadi kalau di router kita bisa konfigurasi IP langsung di interface fisik. Ya bedanya ini tadi kalau switch, switch itu hanya butuh satu alamat IP ya dia. Satu alamat IP aja. Kalau di router itu bisa ada banyak alamat IP. Karena setiap interface punya alamat IP sendiri-sendiri. Jadi kalau interface-nya banyak ya IP-nya juga banyak. Di sini contohkan tiga interface diberi alamat IP. Di router Cisco juga ada interface loopback. Interface loopback itu interface virtual, bukan fisik. Nah, mengapa kita butuh interface virtual di Cisco? Karena kalau inter kita gunakan interface fisik, interface fisik itu tidak selalu aktif. Ya. Tidak selalu aktif. Dia hanya aktif kalau terkoneksi ke perangkat yang lain. Kalau so, perangkat yang lainnya itu tidak aktif, ya interface-nya di Cisco ya juga itu tidak aktif, ya sehingga statusnya down. Nah padahal e, untuk keperluan tertentu nanti akan lebih kita pelajari lebih banyak setelah UTS nanti ya. Kita butuh interface yang selalu aktif. Nah interface selalu aktif ini adalah interface loopback. Interface loopback itu selalu aktif. Kita nggak berikan perintah no shutdown kalau di interface loopback. Jadi interface ini uh, manfaatnya untuk pengujian dan untuk mengelola Cisco. karena memastikan setidaknya ada satu interface yang aktif, available. Bisa juga untuk tujuan pengujian seperti pengujian router internal yang dengan meninjau jaringan di belakang router. Bisa juga untuk uh, dicoba di, uh, di biasanya digunakan di lingkungan lab yang untuk membuat interface tambahan. Nah, kita bisa menambahkan interface banyak sekali yang menggunakan interface loopback ini. Caranya seperti ini, interface loopback diikuti nomornya. Dan kita setting IP address-nya. Tidak perlu pakai perintah no shutdown untuk mengaktifkan. Karena dia selalu aktif. Ya, verifikasi. Nah, ini mirip-mirip dengan -mirip yang di switch tadi ya. Show IP interface brief, show IP venom interface brief. Terus ada show running config interface, interface, interface ID show IP root. Nah, ini yang beda ini, show IP root dan show IP final lock ini menampilkan tabel routing. Kalau soal tabel routing, nanti akan lebih banyak kita pelajari setelah UTS nanti. Ya, kalau defaultnya itu ya setelah kita konfigurasi alamat IP, maka dalam tabel routing akan muncul dua entry, itu ya. Setiap satu IP akan muncul dua entry. Satu kodenya C yang artinya terhubung, connected ya terhubung. Satu lagi kodenya L artinya lokal. Kalau di versi Cisco yang lama hanya ada satu kode C saja. Kalau ya. yang baru ada tambahan kode L lokal. Ini contoh show ip interface brief. Ini mirip-mirip dengan yang di switch tadi. ya. Untuk IPv6, satu interface ada dua alamat di sini. Ya output dari pintas show ip v6 brief itu ya menampilkan dua alamat IPv6 per interface. Salah satunya adalah alamat global unicast. Ini alamat global unicast adalah alamat yang kita setting manual. Alamat lainnya yang diawali FE80 itu adalah alamat link lokal unicast untuk interface ya. Alamat link lokal ini secara otomatis ditambahkan ke interface. Jadi dia tidak perlu kita tambahkan manual, tapi dia otomatis ditambahkan sendiri. Kita juga bisa mengubah alamat IP link lokal ini biasanya kalau di router kita ubah alamat IP-nya jadi lebih sederhana. Karena biasanya alamat IP ting lokal digunakan juga sebagai default gateway di perangkat yang lain. Ya, makanya uh, alamat IP-nya disederhanakan supaya mudah untuk ngetiknya itu ya di perangkat yang lain. Alamat IP uh, interface interface IP IPv6 harus memiliki alamat ping lokal tetapi tidak harus memiliki alamat global Unicast. Alamat link lokal ini digunakan untuk komunikasi di jaringan yang sama. Ya, komunikasi di jaringan yang sama menggunakan alamat link lokal. Kalau di jaringan yang berbeda, baru menggunakan alamat global Unicast. Nah, selain Unicast ada multicast. Jadi, kalau Unicast itu digunakan untuk komunikasi satu ke satu. Unicast. Kalau multicast digunakan untuk komunikasi satu ke banyak, satu ke beberapa alamat. Alamat multicast diawali FF02. Jadi kalau ada alamat FF02, awalannya adalah FF02, ini berarti alamat multicast. Untuk komunikasi satu ke beberapa. Nah, kalau di IPv6 tidak ada alamat broadcast. Kalau di IPv4 ada alamat broadcast. Di IPv6 tidak ada alamat broadcast. Broadcast itu untuk komunikasi satu ke semua, ya. Komunikasi satu ke semua, pakai broadcast di IP versi 6, enggak ada. Untuk broadcast menggunakan uh, layer dua, ya. Broadcast-nya pakai layer dua, bukan di uh, layar tiga. Uh, IP, alamat broadcast ke IP versi enam, sama semua di app app semua itu alamat broadcastnya. Jadi, tidak semua jaringan punya alamat broadcast sendiri-sendiri, seperti. IP 4 ya, untuk verifikasinya sama dengan yang di-switch tadi, ya. Saya so, running config interface, kita klik untuk melihat konfigurasi interface. Ada show interfaces, ada show IP interface, show IP v interface. Ini sama dengan yang di-switch tadi. Nah, ini yang beda, ini show IP root dan show IP v6 untuk menampilkan tabel routing. Ini akan lebih banyak kita bahas nanti setelah UTS nanti. Ini uh, ya verifikasi tabel kalau di sini yang muncul baru kode C dan L nanti setelah UTS akan kita pelajari nanti ada kode S yang statik ya, ada R, ada N, R, uh, nanti kode S dan kode O nanti yang kita pelajari ya. Tidak semua kode kita pelajari. Kita bisa ngecek output. Jadi kalau output dari sebuah perintah kadang panjang banget ya. Biasanya dia tampil 24 baris 24 baris. Kemudian ada text small. Kalau kita tekan enter tampil baris berikutnya. Kalau kita tekan spasi tampil 24 baris berikutnya. Nah, angka 24 ini bisa kita ubah-ubah pakai perintah terminal pang. Ya, pakai perintah terminal pang fitur lain kita bisa memfilter output dari show pakai karakter pipe pipa ini garis vertikal pipa setelah perintah show dia um, masukkan parameter pemfilteran dan ekspresi pemfilteran ada empat parameter section include exclude begin section itu berarti memperlihatkan hanya section yang sesuai ya hanya bagian yang sesuai jadi section terus ada ekspresi pemfilterannya. Include berarti memasukkan yang sesuai ekspresi pemfilteran. Semua yang sesuai, yang cocok dengan ekspresi pemfilteran. Exclude mengecualikan, jadi kebalikan dari include. Mengecualikan semua output yang cocok dengan ekspresi pemfilteran. Begin itu menampilkan semua dimulai dari baris yang cocok dengan ekspresi pemfilteran. Ada juga fitur riwayat perintah, kita bisa gunakan ctrl-P atau panah atas untuk melihat perintah-perintah sebelumnya. Ya, kita bisa cek perintah-perintah sebelumnya. Pakai panah atas, ya, saya lebih uh, cepat daripada tekan ctrl-P. Ya. Panah atas atau panah bawah. Kita bisa edit perintah-perintah sebelumnya, jadi tidak cuma menampilkan, kita bisa edit. Jadi kalau kita berikan perintah-perintah yang mirip, gitu ya. Banyak perintah tapi mirip, kita tidak gunakan panah atas gitu ya, terus diedit Defaultnya ada 10 baris yang disimpan di dalam platformnya, kita bisa tampilkan semuanya pakai perintah show history. Ini di mode privilege exact ya, kalau perintah-perintah 10 -perintah itu di privilege exact semua. Kemudian jumlah 10 baris ini bisa kita ubah-ubah perintah terminal history size. Nah, terminal history size ini ada di user exec. Semua perintah di user exec bisa jalan di privilege exec. Jadi sekali kita masuk privilege exec, biasanya jarang balik ke user exec. Karena semua perintah di user exec jalan juga di privilege exec. Nah, itu untuk materi hari